Oke guys, kembali lagi di Sahabat Budi Channel ya guys ya. Sekarang kita mau cari artefak Genshin Impact guys ya. Kita mau cari artefak Genshin Impact nih. Kira artefaknya siapa ya? Kira enakan artefaknya siapa nih? Belum ngerjain misi harian, tapi kita fokus sekarang mau nyari artefak guys. Nyari artefak ya. Sebentar, tuh kan suka susah dia pencetnya. Kita cari artefaknya, kayaknya ini dia ya, satu-satu dulu. Kita nyari artefaknya si Hutao atau enggak si Diluc guys ya. Pokoknya kita coba semuanya guys ya. Kita coba semua. Pakai kayu. Dia membutuhkan fitur tantangan. Solo aja, solo. Mulai. Kita mulai guys, nyari artefaknya guys ya. Kita mulai nyari artefaknya guys. Kita mulai nyari artefak. Di sini mau buat hutau. Ternyata kurang dia tuh. Dia kurang itu parah. I will have order. Solidify. Born of ice and frost. Crumble. Higher, pants on fire. Gather. Cascade. Air guys, ada ini guys. Solidify. Order guide. Kita biar mati. Access denied. Selesai. Kita lihat tempat apa nih guys ya. Kita lihat. We're way behind schedule. Apa yang bagus? Ambil pakai yang gunakan resin aja biar double guys. Ya, dapatnya apa? Dapatnya bukan yang ini ya, healing bonus lagi. Anemo damage bonus, energy recharge. Enggak bagus. Yuk kita keluar domain, berarti kita ganti lagi guys. Jangan tempat yang ini ya. Kita nyari buat si siapa ya? Zhongli kayaknya ya. Zhongli deh. Zhongli atau enggak Raiden Shogun. Zhongli atau enggak Raiden Shogun atau enggak si Xiao. Xiao juga belum ini banget sih. Belum jadi masih siau. Makanya nggak ada yang perfect gininya artefaknya guys ya. Kita tapi coba terus ya guys ya nih. Yang mana ya sebentar. Kita lihat yang mana ya. Kita lihat yang mana.
Raiden Shogun yang bukan Raiden Shogun, Raiden Shogun tuh yang ini dia nih Raiden Shogun. Oh sekalian ayah tuh juga di sini guys, itu di sini dua kali, di sini dua kali guys, di sini dua kali ya guys ya. Terakhir nih di sini guys, di sini terakhir ya guys ya, kita coba lihat mudah-mudahan dapatnya bagus ya. It is something of a tuh kan, oh, udah dapat solo aja, solo mulai kita mulai guys, harusnya sih bagus ininya ya, dua-duanya butuh soal, yang satu buat Shogun, yang satu buat si Ayato, atau enggak buat si ini Kiki yang butuh attack. Cici. Oke. Healthy body, healthy mind. Orangnya. Kita close ini. Gather. Play's over. This is order. Udah guys tuh, kita lihat apakah dapat yang bagus. Kita gunakan resin aja guys. Habisin sekali lagi ini nih buat Ayo tuh bagusnya, atau enggak buat kicking, karena dia kan tuh attack persen sama lo skill jika karakter mempunyai 15 energi terlebih. Gitu guys ya, Dev enggak bagus juga guys. Yuk kita lanjutin sekali lagi guys ya, sekali lagi kita di sini guys. Oh iya, sama kicking belum ada artefaknya guys, buat kicking sebenarnya. Kicking kita lihat guys, udah ada itunya, elemental burst semua guys, harusnya langsung mati musuhnya ya guys, langsung selesai mati. Terus sobat, oke, only guys, kita lihat guys. I will have order. Terus kita taruh ini nih. This is long overdue. Sudah terima. The devil. Lebih. Solidify. This is order. Gather. Order guide you. Kita lihat nih guys ya,
kita lihat guys, kita lihat ting, baru kita gacha artefak. Mudah-mudahan bagus. Tuh kan benar kan, bagus ya harusnya nih. HP dong, great rat. HP lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, sudah dulu ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sahabat Budi channelnya ya guys ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.